Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tips dan trik cara cutting spray atau cara memotong spray ukuran 180 x 200 tinggi 20 atau tinggi standar. Dan ini ada khusus spesial spray doti-doti ini. Ini ada 4 doti yang dengan warna yang berbeda dan di belakang saya ada warna orange, merah sama blue itu udah saya potong. Dan langsung aja kita praktek. Pemakaian bahan spray untuk 180 x 200 tinggi 20 itu pemakaian bahannya 3,7 guys ya. Dan langsung aja motong spray itu kita ambil dulu spraynya, jangan sesekali untuk mengambil bantalnya. Karena kalau misalnya kalian salah motong, kalau bantalnya dulu yang diambil nanti spraynya pun ikut patah ya. Jadi harus spraynya dulu. Harus spraynya dulu diambil seperti ini. 1 2 2,2 dilebihin 1 cm. Oke, cara trik guntingnya langsung digunting sedikit. Kita dorong ke bawah secara perlahan seperti ini. Nah. Dan ini bagian spraynya. Langsung dipegang pinggiran yang bawah. Nah, kita samakan dulu. Lalu digabungkan seperti ini. Taruh di bawah, di lantai. Tinggal tepuk ke atas. Seperti ini. Tepuk. Dan ini tepuk ke depan. Seperti ini. Taruh meterannya di atas. Dari titik ini ke titik yang atas ini 1 meter. Dan untuk lembaran yang atas di angka 90 atau di angka 9. Nah, ini pinggirannya dibuang dulu. Karena ini lebar bahan 2,5. Sementara ini tingginya standar. Jadi ini lebih 5 cm untuk di bawahnya. Nah, kita buang. Nah, satu lembar ini. Ini jangan dibuang, ini berguna untuk list bantal. Oke, kita pojokin. Oke, hasilnya seperti ini, sudah dipojokin. Dan sekarang kita potong bantalnya. Ini tadi sisanya pasti 1,5. Langsung digeser sedikit, dibedain untuk badan depan sama belakangnya, dibedain dikit ya. Nah, jadi gantung beda 5 cm antara untuk guling sama untuk bantal. Jadi kalau untuk guling dikurangin sedikit. Nah, ini penting. Dan ini bagian untuk gulingnya. Nah, seperti ini. Ini untuk dua guling. Dan yang lembaran satu lagi ini, ini untuk dua bantal. Tekuk seperti ini, ditebas, taruh di bawah, tepuk ke depan, nah, putar, taruh meterannya di atas, jarak dari meteran di bawah sampai ke sini 50 cm atau lebihin 1 cm, 5,1 cm. Ini untuk lidahnya, taruh di atas. Untuk tutup bantalnya, gunting. Nah, seperti ini. Seperti ini, sudah paham belum? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Kita ambil lagi yang satu, yang warna ungu ini. Kebetulan ini juga ukurannya 180 x 200 tinggi 20 juga atau tinggi standar. Seperti tadi diambil langsung 2 meter 21 cm. 1 2 21 cm, 2 meter 21 cm. Nah, pegang seperti ini. Perhatikan trik mengguntingnya. Gunting sedikit, langsung dorong ke bawah. Nah.
Pegang seperti tadi pinggirannya. Ratakan dulu, udah diratakan taruh di bawah. Ini angkat ke depan. Taruh meterannya di atas. Seperti tadi, 1 meter dari bawah ke atas ini 1 meter. Terus yang lembaran ini, yang lembaran atas di angka 90 atau di angka 9. Dan langsung kita gunting, pojokin. Nah, seperti ini. Gunting sisa lebar bahan di bawah. Oke, jadi spraynya. Dan langsung kita potong bantalnya. Seperti tadi dibedain untuk gulingnya. Nah, digantungin sedikit dengan untuk si bantalnya. Lalu kita gunting. Dan ini untuk gulingnya. Ini untuk dua guling. Dan lembarannya satu lagi ini untuk bantal sama seperti tadi. Taruh di bawah di lantai. Angkat ke depan, tepuk ke depan. Putar. Taruh meterannya di atas, dari sini ke sini 51 cm. Langsung kita gunting. Dan ini untuk lidah tutup bantalnya. Ini 51 cm samain dengan bantalnya. Oke, uang saya jatuh. Penting. Oke, sudah paham? Masih belum juga, kita lanjut. Satu lagi. Masih edisi Dotik atau Polkadot, sekarang bagian warna kuning. Sama ini ukurannya juga 180 x 200 tinggi 20 atau tinggi standar. Dan pemakaian bahannya pun sama, 3,7 atau 3 meter 70 cm. Langsung saja kita ambil dulu spraynya, 2 meter 21 cm. 1, 2, 2,21 cm. Nah, seperti ini pegang. Ini untuk bagian bantalnya. Taruh di depan. Taruh di bawah seperti ini. Trik guntingnya, gunting sedikit, langsung dorong ke bawah. Dan ini seperti tadi, pinggirannya, yang pinggiran-pinggiran ini ditekuk, disatuin. Yang 4 lembar, 1, 2, 3, 4. 4 lembar ini, satuin. Dan ini cara motong tercepat, guys, ya. Kalau untuk home industry ini, kita harus cepat memotongnya. Karena mengejar target pesanan, orderan orang harus cepat rampung, cepat selesai. Oke, kita pojokin gunting, pojokannya. Ini lebih di bawah karena ini lebar 2,5. Sementara tinggi spraynya ini cuma 20 cm. Jadi kita buang sedikit. Dan ini untuk spraynya. Oke, dan ini untuk bantalnya. Ini sisanya 1,5. Dan seperti tadi, digeser dulu, dibedain untuk guling. Lebih pendek sedikit untuk bantal. Lebih lebar ya. Nah, seperti ini. Langsung digunting. Ini untuk guling, tepuk ke depan. Disamain aja. Nah, seperti ini. Dikiranya sudah sama, langsung digunting saja. Ini untuk dua guling, dan ini untuk dua bantalnya. Sama. Ditepuk ke depan. Seperti ini, taruh di bawah. Aku ke depan, sama seperti tadi. Dari sini ke sini 50 cm. Putar aja ke sini. Dari sini ke sini 51 cm. Langsung gunting ini untuk si lidah bantalnya atau untuk tutup bantalnya, taruh di atas. Sama lidahnya juga 51 cm, ikutin si lebar bantalnya. Dan
kalau ke sini sampai ke sini ini udah pasti 75 cm karena 1,5 tadi. Digunting seperti ini. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat cara cutting spray atau cara memotong spray. Jangan lupa untuk subscribe di bawah, like, komen, dan share. Jika kalian suka, bagikan ke jadi motivasi atau jadi inspirasi untuk semua orang yang mau berbisnis, produsen sendiri, home industry, spray, bed cover, mukena, dan masih banyak lainnya. Semoga bermanfaat. Amin.